Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman. Terus berjuang dan berjuang untuk jadi Black Man. Semoga kalau semua nonton video ini lebih sering dapat Black Ball, amin. Dan kalian jadi Black Man guys ya. Kalo udah jadi Black Man, tolong inget gue. Jadi kalian tolonglah guys ya, ajak gue juga jadi Black Man. Aduh, aduh, aduh. Buat yang belum subscribe, langsung aja klik di bawah tuh subscribe guys ya. Kemudian kalian juga klik notifikasi atau loncengnya juga guys. Kemudian jangan lupa untuk like video ini guys ya. Thank you teman-temanku ya, sama Silverman harus saling solid kita guys. Kemudian buat kalian yang gak mau ketinggalan giveaway, akun kalian bisa follow Instagram gue, @riantaka tuh ada di layar guys ya. Nah, kapan aja bang? Ya tergantung gue lagi pengennya guys ya. Kadang kayak waktu itu seminggu bisa 3 kali, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Tergantung aja lagi pengennya. Oke guys ya. Nah, buat kalian juga yang pengen beli akun, kalian bisa hubungin gue via WhatsApp. Nomor WhatsApp ada di bawah tuh. Hanya WhatsApp doang guys ya, chat WhatsApp guys ya. Dan selain nomor yang di bawah, bukan nomor gue. Oke guys ya, di sini ada 3500 koin. Dan kita akan langsung aja guys ya. Sekarang kita membabat di sini guys, di Europa Championship volume yang 6 guys ya. Karena volume 5-nya udah, kemudian yang sebelumnya juga volume 6 udah sebenarnya guys ya. Dah, sekarang kan sisa 3500. Sekarang kita ini part kedua ya guys ya. Part kedua dari Europa Championship yang volume 6 ya. Ini part keduanya, episode 2 guys ya. Episode 1-nya udah ada di channel ini, cek aja guys ya. Sebelumnya kita sudah berhasil mendapatkan Griezmann guys ya. Mantap ya, Black Ball petir yang greget-greget ahoy, greget asik. Sekarang kita akan langsung aja roll lagi guys ya. Langsung 250 lagi guys ya. Kita pakai ilmu 19 detik ya. Ilmu atau jurus 19 detik. Semoga dapat greget-greget ahoy, greget asik ya. Jangan muncul silver ball. Kalau silver ball muncul, minta dikelepet namanya, minta dikepret sama Bang Maeli. Bang Maeli preman terkuat di dunia, bukan kaleng-kaleng cuy ya. Sekali dikepret bibir lu jontor ya, setahun juga gak kempes. Eh dong, item bro, gua minta black ball cuy. Ayo, gobol yang naik jadi black ball. Kasih yang naik. Wah, kita ini mantap, ini mantap lah, mantap. Pala lu aja gak mantap. Itu baru ya, itu kalau kata menang kocak. Kita dapat Taufin guys, black ball di PES19 ya. PES19 do itu jadi black ball si Taufin guys ya. Mantap lah cuy. Oke, gerigit-gerigit ahoy, gerigit asik guys ya. Lanjut guys ya, si Taufin yang tadi kita dapat gold ball. Tapi yang mantap itu guys, gold ball kalau kayak gitu mantap. Hey, gua lupa tadi di reset guys ya. Yaudah, berarti sekitar kita tadi sekitar berapa kita lewatin? 2 detik ya guys ya. Berarti 17 detik ini kita touch. Ayo, gua minta black ball cuy. Tadi kalau gold ball yang naik jadi black ball gak apa-apa. Kalau nggak black ball, ball ball yang naik tuh gitu ya. Ayo, item bro. Iya. Ayo dong, black ball cuy. Aduh, malah silver ball datang nyamperin gua. Aduh, emosi gua. Kenapa harus silver ball gitu ya? Lu minta dikasih keteknya Marco kali lu ya. Biar pingsan-pingsan lu setahun nggak bangun-bangun lu kalau dikasih keteknya dia. Keteknya Marco, biarin aja guys ya. Biar pingsan tuh orang guys ya. Emosi gua, bukannya ngasih black ball, malah ngasih yang kayak gini. Aduh, aduh, aduh. Malah silver ball auto release guys. Silver ball siapapun dia pasti dibabat sama silver ball. Mau dia siapa, Kepa, mau dia Batshuayi, mau dia Varan, mau Varan mah gold ball. Mau dia Batshuayi, mau dia Kepa, mau dia si Van Persie, mau dia siapa, Paulsen, Musa juga tetap dibabat sama si Silverman guys ya. Karena kami tak bisa menyatu gitu guys. Hah. Eh dong, item bro. Mana itemnya ini, mana gold ball lagi, gold ball lagi, gold ball lagi. Wah, tapi kita dapat si Zaka ini guys. Zaka nggak naik guys. Ingat gue, Zaka tuh nggak naik jadi black ball guys ya. Doi nggak naik, tapi nggak apa-apa lah, dia gold ball yang mantap guys ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Setidaknya gold ball bisa kita next cuy. Oke, lanjut di sini guys. Lanjut 19 detik bro. Nyanyi dulu ah lagu kebangsaan Silverman kedua. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita bisa, bisa, bisa jadi black man. Kalau gue udah nyanyi itu berarti harus black ball ya. Kalau nggak black ball, dikempret sama Bang Mael ya. Bukan kaleng-kaleng. Hitam bro. Gold ball bro ya, Farhan. Aduh, ini kiper mantep nih guys. Kiper mantep, kiper greget-greget ahoy. Kiper greget-greget asik. Kiper luar biasa greget-greget mantep lah guys ya. Pokoknya guys ya, lumayan daripada manjen guys ya. Setidaknya dia gold ball guys. Tapi kita belum dapat black ball. Satu-satu acer nih guys ya. Black ballnya masih dikumpetin sama Konami nih guys ya. Black ballnya masih dirantai sama Konami di dalam goa. Kagak boleh ketemu sama gua. Kan konyol Konami emang. Padahal gua pengen banget jadi black man ini. Aduh, black ballnya keluarin lah Konami. Tolong lah keluarin lah. Kalau bisa yang petir lah Konami. Kasih gua black ball yang petir. Ayo. Oke guys ya, kita tunggu di sini jurus tetel. Tetel teo tete teo teo. Ayo black ball lagi.
Nyai glitch. Nyempil kayak upil dikibir-kibir kagak glitch. Itu menyakitkan jiwa dan raga gua. Aduh, sakit banget hati gua. Aduh, kenapa harus nyempil kayak upil dikibir-kibir, kirinya gold ball, kanannya black ball, kagak glitch, geser ke black ball gitu cuy. Kalau mau lu kasih gua gold ball gitu, mendingan. Kalau silver ball langsung gua babat bro, langsung gua rilis. Tidak ada kesempatan gitu silver ball. Kenapa harus nyempil kayak upil dikibir-kibir? Aduh, sakit banget ini hati gua. Aduh, udah kayak dicocok-cocok ini hati gua geser. Udah kayak dicocok-cocok gitu. Aduh, perih, ditusuk-tusuk ini. Eh, samping black ball tuh glitch. Senggol dikit ke, atau disentil apa diapain biar dia geser. Jangan diem baik, lu mah diem baik. Si konyol ini, aduh. Tolonglah, samping black ball tuh glitch. Sudah gue bilangin berapa kali, glitch. Kalau samping black ball bro. Oke guys, 19 guys ya. 19. Iya. Ayo, minta hitam gua. Minta hitam, kasih hitam, jangan dikasih gold. Wih, tapi kita dapat Dani Alves. Lumayan lah ya, dia kiper, kiper dia bek kanan yang greget-greget. Ahoy, greget asik nih orang nih guys ya. Bek kanan yang luar biasa keren. Sama kalau di bagian yang bek kiri itu Marcelo mantap ya. Bisa menusuk dari ujung bawah ya, dari bawah itu, dari ujung belakang sampai ujung depan, kemudian memberikan umpan yang manja, kemudian langsung di-shoot. Iya, mantap, greget-greget. Ahoy, mantap sekali, masuk lah, mantap lah. Gue sliding loh. Aduh. Oke ya, 19 detik lagi. Masang gua enggak dapat black ball satu-satu acan sih. Kasih gua yang hitam lah. Ayo, kasih gua yang hitam. Harus hitam. Iya. Ayo dong, black ball cuy. Glitch. Eh konyol. Samping hitam kok dia orang senyum lagi. Aduh. Si Sakai ini senyum-senyum ini ngeledek gua nih. Gua enggak suka ngeliat silver ball foto lagi senyum nih. Eh, lu ngeledekin gua kan, lu mentang-mentang gua enggak dapat black ball. Gua diledekin sama silver ball guys. Sedih banget ini hidup gua guys ya. Aduh. Apain silver ball ngeledek gua? Aduh. Lu enggak tahu guys ya betapa perihnya dan sakitnya kalau diledekin silver ball tuh rasanya gimana guys ya? Rasanya tuh down gitu. Silver ball bro ngeledekin kita bro. Itu rasanya nyebelin gitu bro. Diledekin sama silver ball si kocak. Aduh. Oke, kita tunggu guys ya 19 detik. Nyanyi dulu lagu kebangsaan keempat. Konami, baik hati sekali. Mengapa begini enggak dapat black ball lagi? Prepet, tung. Hitam. Glitch. Dari tadi si konyol ini jumping black ball terus tapi enggak ada yang glitch satu. Ah, cen bingung gua. Ini black apa-apaan ini? Apa ini? Sebenarnya konyol nih, konyol tingkat dewa kalau kayak gini nih. Dari tadi samping black ball bro nyempil kayak upil kipir-kipir, kagak ada yang glitch satu acan. Ampun gua bingung gua. Cuma gimana sih? Gimana gitu guys ya. Aduh, bener-bener mah ini ngawur gitu. Kita kanan dulu, ke kanan dan ke kiri. Kanan kiri. Oke, mantap, kita langsung obtain di sini 250. Iya, langsung ya. Bang, kenapa enggak pernah langsung kali 10? Enggak mau kalau enggak eksklusif. Kalau kan eksklusif yang 2500 itu kan kali 10, gua pasti ngeroll itu guys ya. Kayak biasanya aja pasti satu atau lebih black ball dapat. Kalau itu baru gua roll. Kalau kali 10 ini pernah enggak dapat black ball sama sekali gua, makanya enggak mau gua. Mending satu. Eh bro, hitam bro. Iya, mantap sekali black ball. Ini baru greget-greget. Ahoy. Wih, kita dapat Ozil ya. Ozil ini mantap lah. Ya mantap, pala lu aja yang enggak mantap. Kita dapat Ozil guys ya. Sudah dapat Griezmann, kemudian udah Ozil ya. Ayo dong, hitam lagi dong. Kasih gue yang banyak. Kalau bisa petir lagi. Itu kan masih ada Messi, kalau enggak Suarez, kalau enggak Neymar. Ayo kasih itu lah gitu ya. Oke, tenang. Ayo nyanyi lagi. U i u a au cincang wala wala beng beng. U i u a au, ini harus black ball, ini harus black ball. Hitam lagi, hitam. Glitch. Nyempil kayak upil dari tadi. Aduh, itu black ball berjejer dilewatin lagi. Sekalinya ada di samping black ball kagak glitch lagi kan konyol gitu. Mabok, itu namanya mabok kalau kayak gitu tuh. Apalagi kalau bukan mabok itu. Aduh, sedih banget gua ini. Aduh.
kenapa seperti ini? Betapa malang nasibku jadi silverman dapat silver ball terus. Sedih hatiku melihatnya. Ingin aku makan cabai saja. I don't hitam cuy, hitam bro. Hitam lagi bro. Hitam lagi bro. Bukan gold ball bro, hitam bro. Tapi kita dapat kiper mantap, mantap. Reina mantap. Reina mantap, mantap lah. Palalu aja yang gak mantap cuy. Oke, 750 koin sisanya guys ya. Di sini masih ada yang belum dapat itu Messi, Suarez, Neymar untuk beli bola petir guys ya. Semoga dapat doi guys. Semoga dapat doi kita guys ya. Semoga doi muncul ini guys ya. Ayo hitam-hitam lagi lah ya. Nyanyi dulu lagu kebangsaan ke satu. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Ini harus dapat black ball. Kalau udah harus berarti tanda seru. Harus wajib gitu ya. Dapat black ball. Ya. Iya hitam lagi hitam. Yes, black ball terus. Mantap ini ya. Kita siapa cuy? Wah, kita dapat Edison Cavani, man. Ya, penyerang mematikan. Ya, penyerang greget-greget ahoy. Kalau doi udah duet sama si Neymar, kemudian Kylian Mbappe, udah bro, mantap itu bro. Ya mantap lah. Lu aja yang gak mantap. Oke, guys, udah ada Cavani, udah dapat Ozil juga. Oke. Sekarang kita lanjut 500 lagi. Masih ada di situ cukup, bro. Lanjut nyanyi lagu kebangsaan yang belum. Oh, black ball mana? Black ball mana? Black ball mana? Di mana? Di mana? Di goa. Black ball di goa, di rantai sama Konami kagak boleh ketemu gua. Ayo dong. Hitam lagi. Hitam lagi, bro. Hitam lagi. Ya, gold ball, bro. Aduh. Tapi kita dapat yang tidak naik lagi cuy. Tapi bro Sofik bagus sih mainnya, mantep sih guys ya. Doi keren cuy mainnya cuy ya. Lumayan daripada manyun bro. Oke lanjut ya, di sini kita ke kanan kiriin dulu misalnya Neymar ya bro. Gue inget waktu itu Suarez kita gituin beneran dapat Suarez cuy. Semoga Neymar juga ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kiri, ke kiri, ke kiri woi, kiri, kiri. Oke. Di sini kanan kiri langsung saja kita obtain continue. Ya. Lanjut 250 koin. Nyanyi lagi. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kita bisa jadi black u e u a au ching chang wala wala bang bang. Ya. Wih, hitam terus. Kenapa gold ball bro? Siapa? Wah, kita dapat Paulinho, men. Haha, calon black ball P19. Paulinho, Casemiro. Mantap lah. Itulah, gitu dong cuy. Oke, koinnya udah 0. Tadinya ada berapa ya? Di akun ini tadi ada 12.000 lebih ya. 12.000-an koin, guys ya. Oke, 12.000-an koin. Udah kita buat troll volume 6, volume 5. Udah gitu, guys ya. Oke, itu dulu untuk video kali ini, guys ya. Semoga nonton lebih sering dapat black ball. Thanks for watching. See you next time. Bye.